regenerasi itu mutlak dibutuhkan. Sehingga bukan soal saya sibuk apa, bukan soal saya mau bagaimana, tapi memang spektrum pekerjaan PKB ini semakin luas. Maka saya harus berbagi tugas dengan ketua harian dalam berbagai bidang. Nah, soal kabinet, PKB sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Mutlak itu hak prerogatif saya. Sehingga kita secara moral punya tanggung jawab untuk agar pemerintahan yang akan datang supaya betul-betul manfaat memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keamanan. Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB, dan PKB tahu persis bahwa secara moral kita merasa punya kewajiban mensukseskan pemerintahan, tetapi secara moral kami merasa tidak perlu ikut campur urusan hak prerogatif tersebut.